Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para hadirin sekalian dalam acara pengumuman pemenang Lomba Menulis Puisi Esai 2013 dan penyerahan hadiah kepada para pemenang serta peluncuran 6 buku puisi esai. Yang di puncak acara nanti kita akan bersama-sama mendengarkan pidato kebudayaan yang akan disampaikan oleh Romo Magnis. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri acara ini, terutama kepada beberapa pihak yang turut dan akan turut memeriahkan acara ini, khususnya kepada Romo Magnis Suseno yang telah bersedia menyampaikan pidato kebudayaan, juga kepada para pengisi acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta Lomba Menulis Puisi Esai 2013, peserta Lomba Menulis Puisi 2013 sebanyak 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu, tidak semua memenuhi kriteria teknis, tetapi yang memenuhi kriteria teknis puisi esai tidak sedikit jumlahnya, yaitu 888 puisi esai. 888 puisi esai inilah yang kemudian bertanding, dinilai oleh tim juri dalam 2 tahap penilaian. Dan dari 2 tahap penilaian itulah kemudian dewan juri memutuskan 3 juara, 10 puisi esai terbaik, dan 12 puisi esai menarik. Buku-buku mereka inilah yang kemudian diterbitkan menjadi 5 buku yang akan diluncurkan pada malam hari ini. Jurnal saja sangat berbahagia bahwa puisi esai tidak saja, lomba puisi esai tidak saja meningkat dalam hal jumlah peserta dari tahun pertama ke tahun kedua, tetapi juga meningkat dari segi mutu atau capaian estetik puisi itu, puisi esai itu sendiri. Dengan demikian maka kita masih punya harapan untuk menemukan atau melahirkan puisi esai yang jauh lebih baik lagi secara estetik di masa-masa yang akan datang, karena lomba puisi esai akan dibuka lagi untuk tahun 2014 ini. Yang tidak kalah penting adalah bahwa puisi esai adalah arena di mana tidak hanya para penyair yang bisa ambil bagian, tetapi bahkan juga para peneliti, para ilmuwan sosial, aktivis, mahasiswa, dosen dari berbagai daerah dimanapun untuk ambil bagian di sini. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa puisi esai hampir selalu mengangkat isu-isu sosial. Berbeda dengan kebanyakan puisi kita dalam beberapa tahun terakhir ini yang kebanyakan mengangkat isu-isu atau tema-tema personal, tema-tema yang sangat pribadi, puisi esai akan mengantarkan isu-isu sosial ke tengah-tengah jantung sastra kita. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa puisi esai membawa sastra ke gelanggang kehidupan sosial dan sekaligus membawa isu-isu sosial ke jantung puisi. Akhirnya, selamat kepada para pemenang. Mudah-mudahan puisi esai
lebih dari sekadar memberikan sumbangan bagi kehidupan dan kemajuan sastra Indonesia, dia juga memberikan sumbangan berarti bagi kemajuan dan perkembangan kehidupan sosial kita yang lebih baik. Dan dengan cara itu, maka puisi dan sastra memberikan sumbangan berarti juga bagi kehidupan bersama kita, khususnya di Indonesia. Demikian, sekali lagi terima kasih, dan kami mengundang, mengajak berbagai pihak untuk menyemarakkan Lomba Puisi Esai 2014. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal huda wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.